Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi baru tentang Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana kabar terbaru dari mereka? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pasangan yang ramai dijodoh-jodohkan para netizen, Rizky Billar dan Lesti Kejora, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, lawan main Dinda Hau tersebut terlihat tidak terima saat diminta menjauhi Lesti Kejora. Permintaan tersebut dilontarkan oleh cintaku ya saat mengerjai pameran "Jangan Panggil Gue Pak Haji" tersebut. Lantas, bagaimana reaksi Rizky Billar saat diminta untuk tak lagi berhubungan dengan Lesti Kejora? Jika kalian penasaran, mari simak video ini sampai habis. Rizky Billar bereaksi saat diminta untuk menjauhi Lesti Kejora. Semua ini berawal saat cintaku yang menyamar sebagai kakak perempuan Lesti lewat panggilan telepon. Putri komedian Uya-Kuya tersebut mengaku tidak terima jika Lesti didekati oleh Rizky Billar karena ia seorang cowok yang playboy. "Hei Rizky, dengar ya, nggak usah deketin adik gue. Gue ini kakaknya Lesti. Masalahnya gue nggak suka lo tuh deketin adik gue. Itu doang. Gue nggak suka. Bisa nggak sih nggak usah dekat-dekat sama adik gue? Apalagi lo playboy," kata cintaku ya dikutip dari intip seleb. Rizky Billar yang sudah mengenal dekat keluarga cewek 20 tahun itu kemudian merasa heran. Pasalnya, yang ia tahu selama ini, Lesti tidak memiliki kakak perempuan. Apalagi, hubungan yang dijalin Billar dengan Lesti hanya sebatas teman. "Gini ya kak, pertama setahu saya kakaknya Lesti itu nggak ada yang cewek. Kedua, saya sama Lesti itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan. Kenapa harus marah ya?" ujar Rizky Billar. Cintaku ya kemudian membela diri dengan menyebut kalau kakak perempuan Lesti tidak pernah diumbar di depan publik karena sedang kuliah di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, cowok asal Medan, Sumatera Utara itu kembali mengungkapkan keganjilan yang terjadi saat itu. "Memang saya baru kenal, tapi saya dengar dari Lesti sendiri kalau kakaknya tuh cowok dan adiknya tuh cowok. Dan saya tadi sudah bertemu sama adiknya yang cowok. Dan kebetulan kakaknya yang cowok lagi di Bandung," ungkap Rizky. Meski sudah dijelaskan bagaimana keluarga Lesti Kejora, cintaku ya justru semakin mengerjai cowok 24 tahun tersebut. Dengan tegas, Rizky Billar tidak terima jika harus dijauhkan dengan pemilik nama lengkap Lesti Andriani tersebut. "Kenapa mbak harus larang saya temenan dengan siapapun? Hak mbak tuh apa tuh mengelarang temenan sama Lesti? Lesti aja fine-fine aja. Keluarganya baik-baik aja tadi ketemu sama saya," ujar Rizky Billar. Semakin panas, cintaku ya yang menyamar sebagai kakaknya Lesti mengungkapkan bahwa saat ini adiknya sedang menangis karena didekati Rizky Billar. Bersikap sebagai kakak, cinta tidak ingin melihat mantan pacar Rizky di akademi itu kembali sakit hati karena masalah cinta.
adik gue lagi nangis-nangis takut ditinggalin lagi, ucap cintaku ya. Setelah beberapa menit mengerjai Rizky Billar, cintaku ya akhirnya menyerah. Ya, kemudian beralih ke panggilan video agar mantan kekasih Syahra Laris itu mengetahui kalau hal ini hanya prank. Rizky Billar kemudian tertipu dan melontarkan candaannya. Ternyata kakaknya Lesti Kejora lebih muda ya. Aduh, saya dibilang playboy lagi, pungkas Rizky Billar. Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.